Sejumlah warga Kelurahan Botu Kecamatan Dumboraya mendatangi DPRD Kota Gorontalo untuk mengadukan dugaan manipulasi dana pengembangan oleh pihak kelurahan setempat. Warga yang diterima Ketua DPRD dan sejumlah alek dan langsung melakukan diskusi dengan menghadirkan pihak pemerintah Kota Gorontalo. Salah seorang warga menjelaskan pemerintah Kelurahan Botu tidak transparan dalam melakukan pengelolaan dana kelurahan. Pasalnya, program pembangunan di kelurahan ini tidak melibatkan warga. Di antaranya adalah pengerjaan pembangunan drainase dan jalan rapat beton yang penganggarannya dinilai tidak dilakukan secara transparan. Informasi dana yang sudah keluar ini jadi simpang siur kami dari masyarakat. Ada yang menyampaikan 63 juta, ada yang menyampaikan 75 juta, bahkan ada yang menyampaikan 163 juta. Maka dari itulah timbullah dugaan kami, kemana arah kami. Menyikapi hal ini, DPRD sendiri akan menindaklanjuti aduan ini dan meminta pihak Kelurahan Botu untuk memberikan klarifikasi terkait laporan tersebut. Dan pertemuan ini adalah, pertama, kita tidak ingin ini hanya tidak terpublis ke masyarakat. Ini harus terpublis, kalau perlu kan papan pengumuman yang kurang atau kurang itu. Ini dana yang sudah cair dari 200 juta ini, 310 juta ini. Dan masyarakat itu susah, dipersulit. Pihak DPRD Kota Gorontalo juga meminta kepada pemerintah agar pengelolaan dana kelurahan dilakukan secara transparan sehingga penggunaannya dapat diketahui oleh publik. Fazril Hasan, Mimosa TV, mewartakan.